Salam sahabat, salam sejahtera. Hari ini Sabtu 16 Disember 2023. Jom tengok, saya berkebun hari ini. Tengok belakang rumah ni parit dah sumbat. Aduh, hai, jiran belakang ni pun buat tak tahu je. Kita rumah bawah ni lah mangsanya. Takpelah, kita kasi clear lah parit yang sumbat ni. Sampah mana je lah datang, kasi keluarkan. Barulah nanti air boleh mengalir. Kita tak tahan baunya. Nampak? Mentang-mentang dia duduk sewa, dia tak kisah aja. Hai, teruk. Barulah air tu boleh keluar. Boleh berjalan. Jalan pula. Boleh mengalir dengan laju. Hari ni, sahabat-sahabat, teman-teman, saya nak tuai satu lagi pokok serai. Ada lagi tiga tu. Jadi minggu lepas saya dah tuai satu, dah bagi kawan-kawan jiran-jiran. Dan kali ini saya nak tuai lagi satu rumpun. Adalah nanti saya nak bagi dengan sahabat-sahabat dan sebagainya. Serai ni pun dah cukup tua ya. Dah berumur dalam 7-8 bulan gitu. Nanti kalau lama-lama tak ambil, nanti jadi kecil, dah tak sedap pula. Jom kita saksikan macam mana saya siang pokok serai ni. Dia pun ada cara juga macam mana nak siang pokok serai ni. Macam kita siang ayam. Kalau kita beli ayam kat kedai tu kan, tengok dia chopping ayam tu senang. Ya, top tap semua. Kerat kecil ke, kerat besar ke, kerat sedang ke, senang aja. Macam tu jugalah serai ni. Kita potong mana daun yang tak pakai tu. Macam kita potong rambut. Mula-mula kita belah empat lah. Paling senang paling belah empat. Kalau direct gitu kan tak tahan kita nak memotongnya. Belah empat. Jadi kita dalam belah empat tu satu bahagian tu senang lah potong. Lepas tu kita kepakkan dia belah dua lagi. Untuk kita siang dia punya apa tu, akar-akar dia tu, daun-daun yang tak pakai tu kita siang. Barulah dia cantik. Begitulah. Okey, kita asingkan mana serai yang dah apa tu, kita potong bagi cantik lah. Dan kita pergi basuh. Saya nak cepat siapkan ini sebab nak bagi satu guru dekat surau sana tu. Mungkin dia time dia nak habis dah. Jadi kalau saya lambat akan terlepas pula. Ada lagi baki tu banyak tu. Nanti kalau ada jiran-jiran datang rumah ke apa ke, saya bagilah. Begitu juga pucuk ubi. Tinggal pucuk ubi yang putih ni. Minggu lepas saya petik pucuk ubi yang daun panjang tu. Bolehlah, dua-dua pun sedap kalau pandai masak. Dia yang tak sedap ni kalau yang daun merah tu. Yang ni daun putih. Dia kalau yang batang merah tu tak apa-apa sedap. Yang batang merah tu selalunya buat cabut tanam apa ni, goreng ke. Sedap. Ubi putih ni biasanya isinya kita buat kuih. Begitulah. Baik, sekarang saya tengah packing. Ni kita nak ambil pokok lengkuas pula. Pokok lengkuas ni pun kalau tak diambil nanti pun tua, habis begitu je. Jadi baik saya ambil sikit-sikit. Pasal lengkuas ni pun nak pakai sikit je. Kadang-kadang macam orang nak buat rendang kan, kena pakai lengkuas. Kalau lengkuas tua pun tak sedap, dia sedang-sedang tu. Bau sodap isi dia buat rendang. Dan kita siang lah. Mana yang tak pakai tu nanti kita buang. Pap, kita potong. Okey, baik, semua dah ada sini. Kita cuci balik serai tadi tu.
tiga empat kali cuci pun tak apa pasal kotor kan. Dan kita cuci lengkuas ni, bersih-bersih saja. Saya tak nak buang akar, ada mana tahu nanti kau dia nak buat tanam ke. Biarlah, dia kau nak buat tanam elok dia potong-potong akar tu pendek-pendekkan sikit. Dan kita packing. Nanti adalah yang dapat buat ni. Alhamdulillah rezeki, rezeki orang tu pagi ni. Ni pisang abu ni, nunggu-nunggu juga ni bila nak masak. Baik, saya nak sambung sikit. Kerja-kerja mesin rumput depan rumah ni, nampak macam pendek kan. Tapi saya tak boleh. Saya kalau dah tinggi sikit gitu pun saya nak potong juga, supaya sentiasa pendek aja. Lain misalnya depan rumah, kalau jauh pada rumah, saya potong juga. Memang saya punya habit, saya juga potong rumput ni supaya senang. Kalau nanti kalau dah tebal nanti kan lagi leceh nak motongnya. Macam ini kalau kita tak berapa tebal, kita sekali ayun je. Kalau yang tebal tu nanti kan 10 ayun pun tak guna. Dalam minyak habis, kabel pun habis. Belakang rumah ni pun dah macam rumah tinggal. Saya nak bagi sound kat penghuni ni pun kadang-kadang sebab salah. Macam dia tak faham, rumah kita depan bersih, rumah dia belakang serabut macam rumah setenggan. Nantilah satu hari besok saya nak cakap juga dengan dia orang ni. Jaga kebersihan rumah. Ini pun sepadan, padan tanah pun selalu saya potong. Tak boleh, saya tak rimah tengok pokok-pokok ni tinggi ke apa ke. Nanti ular lah, naga lah, buaya semua keluar. Ini jiran saya, dia keluar pergi murut tu. Alhamdulillah. Ni pun kerja-kerja saya nak habis ni. Bila pagi tadi, saya nak sekejap lagi saya nak rehat. Jadi kepada sahabat-sahabat, teman-teman yang menyaksikan video klip ni, mohon like, subscribe dan share to everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.